Halo semuanya, selamat datang di The Lawyer. Tentunya bersama saya Pablo Benua, hanya di channel YouTube Ray Utami dan Benua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini sekarang dan jangan lupa untuk dihidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video dari The Lawyer. Nah, kali ini saya ingin sedikit membahas terkait dengan Rocky Gerung yang dilaporkan karena kalimatnya ataupun ada kata-kata yang diucapkan oleh Rocky Gerung yang dianggap menghina Kiai Haji Agus Salim. Di mana di sana Rocky Gerung menyebutkan bahwa wajahnya Kiai Haji Agus Salim itu berjenggot dan kayak kambing begitu. Jadi Rocky Gerung menyamakan Kiai Haji Agus Salim dengan kambing. Nah, lalu setelah Rocky Gerung heboh karena dilaporkan dan sebagainya, Rocky Gerung membantah. Dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pelapor, lalu dia dilaporkan terkait dengan video yang sekarang ini sudah beredar dengan kata-katanya yang menyebutkan Kiai Haji Agus Salim mirip dengan kambing. Lalu dia mengatakan bahwa video tersebut jangan dipotong-potong. Dan Rocky Gerung mengatakan bahwa dia di sana di video tersebut memuji-muji Kiai Haji Agus Salim. Dia mengatakan bahwa video tersebut dilaporkan dalam keadaan sudah terpotong dan pelapor hanya mengambil sepotong dari video tersebut sehingga tidak sampai apa yang dimaksud oleh seorang Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Kiai Haji Agus Salim mirip dengan kambing begitu. Yang ingin saya sampaikan adalah begini. Jika Rocky Gerung menyampaikan bahwa hal itu adalah potongan video sehingga dia tidak dapat dijerat pidana atau tidak ada delik yang pantas untuk ditempelkan terhadap seorang Rocky Gerung, menurut saya justru di sana memiliki delik yang cukup kuat begitu. Di sana Rocky Gerung jelas mengatakan bahwa Kiai Haji Agus Salim mirip dengan kambing. Itu merupakan unsur daripada penghinaan yang jelas-jelas menistakan wajah seorang manusia diserupa-serupakan atau dimirip-miripkan dengan hewan begitu, dengan kambing. Jadi menurut saya itu adalah hal yang masuk unsur pidana. Kalau kata Rocky Gerung itu adalah potongan, saya ingin menyampaikan bahwa begini, substansinya adalah ketika Rocky Gerung menyampaikan terkait dengan Kiai Haji Agus Salim yang disamakan dengan hewan. Sementara kalimat sesudah dan sebelumnya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan substansi yang disebutkan oleh Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Kiai Haji Agus Salim mirip dengan hewan tadi begitu. Jadi kalau Rocky Gerung mengatakan itu tidak ada delik, saya berani pastikan itu termasuk dalam unsur delik penistaan atau penghinaan. Ingat, wajah manusia ketika diserupakan dengan binatang, ketika digambarkan dengan hewan begitu ya, itu adalah sebuah penghinaan besar, apalagi Kiai Haji Agus Salim adalah tokoh begitu. Kiai Haji Agus Salim adalah tokoh ulama, tokoh bangsa ini yang sangat dihargai dan sangat dikagumi oleh begitu banyak orang. Jadi kalau Rocky Gerung mengatakan bahwa Kiai Haji Agus Salim wajahnya mirip dengan kambing, menurut saya Rocky Gerung kurang ajar begitu. Nah, yang parahnya lagi adalah kalau Rocky Gerung seandainya mengatakan bahwa Kiai Haji Agus Salim seperti hewan, itu adalah sebuah persepsi. Saya yakin nanti Rocky Gerung akan menyampaikan kepada penyidik pada saat diperiksa, dia akan mengatakan bahwa itu adalah persepsi saya. Saya contoh katanya, mungkin ya, dia akan mengatakan seperti ini. Soalnya dia adalah seorang filsuf. Dengan saya membaca karakternya si Rocky Gerung ini, menurut saya Rocky Gerung akan menyampaikan kalimat seperti ini. Menurut saya itu adalah persepsi saya. Perspektif saya melihat wajahnya si Kiai Haji Agus Salim. Menurut saya, Kiai Haji Agus Salim mirip dengan ini gitu. Dia akan menyampaikan itu untuk pembelaan dirinya agar dia tidak dapat terjerat pidana. Menurut saya itu akan menjadi sebuah pembelaan. Tetapi ingin saya sampaikan begini, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Rocky Gerung adalah dia menyampaikan perspektifnya itu kepada umum begitu. Dia menyampaikan perspektif itu kepada khalayak ramai sehingga kemudian hal tersebut menjadi viral, ada videonya dan ditonton oleh begitu banyak orang. Sehingga perspektif yang disampaikan oleh seorang Rocky Gerung itu bukan lagi sebagai perspektif pribadinya Rocky Gerung, tetapi itu akan menjadi sebuah teori baru gitu. Itu akan menjadi sebuah paham yang mana akan dipercayai mungkin oleh sebagian orang atau mungkin dikhawatirkan akan menjadi olokan masyarakat terhadap Kiai Haji Agus Salim. Sehingga pantaslah bila Rocky Gerung dilaporkan akibat daripada penghinaannya terhadap seorang ulama besar Kiai Haji Agus Salim.
Lagian, Rocky Gerung harus juga berpikir lebih jernih. Rocky Gerung juga harus lebih mengerem mulutnya agar tidak sembarangan ngomong. Bagaimana perspektif manusiawi ya bisa menyebutkan seorang tokoh ulama dan disama-samakan terhadap seorang hewan begitu? Anda kan ini manusia, Rocky Gerung ini kan manusia. Harusnya Rocky Gerung itu lebih manusiawi lagi dalam memandang sesuatu hal, termasuk memandang wajah seseorang dimirip-miripkan dengan sesuatu gitu. Contoh, kalau kita memuji, misalnya kita mau memuji, banyak sekali orang-orang yang mendukung Pak Jokowi misalnya. Gaya-gayanya orang banyak yang bilang, oh mirip wajah daripada Pak Jokowi mirip dengan Soekarno misalnya. Ada yang mengatakan demikian. Itu sama-sama orang, artinya mirip, serupa. Tetapi jika ada seseorang disama-samakan, dimirip-miripkan dengan hewan begitu ya, itu adalah sebuah penghinaan besar. Artinya orang yang menyebutkan juga otaknya perlu dipertanyakan begitu. Apakah dengan dia menyebut itu dalam keadaan sadar, menggunakan hati nuraninya dia dalam berkata-kata, dalam berucap, apa tidak begitu? Karena yang disampaikan kepada khalayak ramai ini, yang disebutkan ini adalah seorang kiai begitu, seorang manusia begitu. Dia adalah manusia, bukan hewan. Kalau kita mau menyebutkan misalnya begini, kucing mirip ya dengan harimau, itu wajar. Karena apa? Karena memang ini dalam keadaan sama-sama hewan. Ada kucing, ada harimau, dan bentuknya emang sama, emang serupa begitu. Jadi kalau kita mau menyebutkan bahwa kucing itu mirip dengan harimau, ya sah-sah aja, karena sejenis begitu. Sama dengan kita ingin menyamakan seseorang dengan orang lain begitu. Misalnya kalau kita mau menyamakan ada seorang penyanyi misalnya Sandi Sandoro mirip dengan Narji begitu, ya itu bisa. Karena apa? Karena itu sama-sama manusia. Dan saya yakin Sandi Sandoro juga tidak akan merasa tersinggung jika dikatakan mirip dengan Narji, karena Narji juga bukan orang yang, istilahnya dia juga adalah seorang manusia, dia adalah orang yang baik juga ya, dia juga adalah seorang pelawak sukses dan sebagainya. Jadi kalau disama-samakan dengan manusia, saya kira nggak ada yang berpengaruh gitu. Atau misalnya juga Atta Halilintar sempat disampaikan bahwa Atta Halilintar ini mirip dengan Tukul Arwana misalnya, ya itu sah-sah saja gitu, karena itu dimirip-miripkan dengan manusia. Tapi kalau seandainya manusia dikatakan mirip dengan sesosok hewan gitu ya, dengan sesuatu hal yang tidak sejenis, menurut saya itu tidak masuk di akal. Itu hanya memancing kericuhan, itu hanya memancing kerusuhan, dan membuat orang-orang tersinggung. Dan harus diingat, Kiai Haji Agus Salim juga keluarganya masih ada begitu, masih ada cucu cicitnya sampai sekarang masih ada begitu. Jadi kita harus paham itu. Kalau seandainya Rocky Gerung menyebutkan bahwa Kiai Haji Agus Salim mirip seseorang yang memang ada begitu ya, mungkin tidak akan ada yang tersinggung begitu. Atau mungkin bisa disampaikan kalau dia ingin menganalogikan jenggotnya mirip dengan Habib Rizik misalnya, ya itu sah-sah saja karena mungkin sama-sama berjenggot, dan Habib Rizik adalah seorang manusia juga gitu. Dan yang berbahayanya lagi bagi seorang Rocky Gerung adalah Rocky Gerung menyamakan Kiai Haji Agus Salim dengan kambing akibat daripada Kiai Haji Agus Salim memiliki jenggot begitu. Bayangkan begitu banyaknya orang-orang di Indonesia ini yang berjenggot. Bayangkan banyaknya orang-orang di Indonesia ini ulama-ulama, bahkan mungkin pengusaha, bahkan mungkin pengacara, bahkan mungkin dia juga seorang polisi ya, yang berjenggot akan merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Karena jenggot itu adalah sunnah begitu. Jenggot itu adalah sunnah. Banyak orang yang ingin berjenggot itu karena dia ingin melakukan sunnah Rasul gitu, mengikuti gaya daripada Nabi Muhammad. Jadi kalau seandainya Rocky Gerung mengatai seseorang dengan kalimat menyamakan dia dengan hewan akibat dari dia melakukan sunnah, menurut saya secara tidak langsung Rocky Gerung juga menghina sesuatu hal yang diwariskan oleh Nabi besar kita ya. Jadi ini sangat berhati-hati sekali, Rocky Gerung harusnya sangat berhati-hati sekali dalam berkalimat. Untuk proses hukumnya ya kita serahkan kepada pihak kepolisian bagaimana selanjutnya. Yang pasti menurut saya sebagai seseorang yang mengerti tentang hukum, mengerti tentang konstruksi hukum, tentang teori investigasi, tentang bagaimana seorang penyidik melakukan investigasi, menurut saya hal tersebut masuk di dalam unsur pidana penghinaan atau penistaan terhadap seseorang begitu. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk di like ya, di komen. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang dengan kalimat daripada Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Kiai Haji Agus Salim mirip dengan kambing? Silakan kalian komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Follow Instagram saya di @bangbenua. Saya Pablo Benua. Ciao. Pagi-pagi udah konferensi pers.
tidak punya kemampuan untuk mengaktifkan imajinasi. Bagaimana cara berdebat yang baik, misalnya berpolitik yang baik, yang enggak menyinggung orang. Satu waktu misalnya, ini ada salah satu orang pendiri bangsa ini namanya Haji Agus Salim. Berkali-kali saya cerita, saya ulang lagi ceritanya yang belum dengar. Dalam satu perdebatan politik, Haji Agus Salim, Anda tahu kan wajahnya Haji Agus Salim kayak kambing, ada jenggot di sini. Tahu ya?